Aman-aman. Itulah. Dari dulu sampai sekarang, tak habis-habis berperang. Perang dunia lah, perang dingin. Sekarang kita ke berita dalam negeri dengan misteri kehilangan durian di Kampung Durian Runtuh. Ah, macam-macam lah. Hei, tepi. Penduduk Kampung Durian Runtuh melaporkan tentang kes kehilangan durian di dusun mereka. Macam walaupun kenal je. Aman, damai, harmoni. Ia berkaitan dengan perang. Misteri yang menyeluruh kita ni patut bersyukur. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri tersebut, bersama saya di sini, Senin bin Khamis, atau lebih dikenali sebagai Tok Dalang. Eh, ini atau aku? Pakcik, sejak bila kejadian ini disedari oleh penduduk kampung? Okey, dah on ni. Atuk cakap ya? Dah lama dah ni, sejak minggu lepas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kampung ini? Begini, setiap kali musim durian, mesti ada kes durian hilang. Tapi kali ini, kulit durian pun sepah merata-rata. Kalau orang yang curi, takkanlah dia nak tinggalkan kulit durian. Tengok tu, tengok tu. Kalau binatang pula, mesti ada kesan tebuk. Ini dikopek, cantik. Atuk percaya, ini kegiatan hantu durian. Kenapa pula pakcik percaya ia adalah hantu? Mestilah hantu. Atuk dah pasang banyak perangkap. Satu pun tak kena. Atuk ada bukti. Mari sini, mari sini. Ha, tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke, binatang ke, tapak kaki macam ni? Tapi, ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki atuk ni. Eh, haalah. Bukan yang ni. Sini, sini. Ha, tengok ni, tengok. Air. Memang hantu yang curi. Tapi pak cik, kalau hantu, hantu mana ada tapak kaki? Eh. Ya, itulah dia misteri hantu durian. Kita balik ke studio. Wah, glamour atuk aku. Hey, Badru. Atuk kau tahu ke kita nak pergi sana? Tahu. Semalam aku dah... Yang kau nak bawa semua ni buat apa? Peribahasa Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan. Hei, lah. Payung. Apa-apa je lah, Lim. Aku nak tidur dulu. Tunggu kau bersiap. Sampai bila pun tak habis. Eh, Badru. Payung aku mana? Indahnya panorama di sekeliling kita. Hutan hijau tropika, udara bersih dan segar, usah kita cemarkan, jangan kita abaikan, sama-sama pertahan, anugerah ciptaan Tuhan. Manusia mudah lupa kerja
Ayam letup. Hello. Ha. Ayam letup lagi. Macam biasa. Batu lima. Baik kau bapak aku. Macam mana ni pak cik? Macam itulah. Berapa lama kena tunggu ni? Tak lama. Esok mereka sampailah. Besok? Jauh ke lagi pak cik? Tu. Aduh, penatnya Badrul. Bila dah sampai ni? Tadi kau kata dah dekat. Ish, bising aku ni. Aku pun penat juga. Kau penat je. Aku haus sekali. Kenapa kau berhenti? Betul. Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Terima kasih angka. No problem. Ada siapa nama? Saya Badrul. Ni Lim. Nama Uncle Singh. Panggil saja Singh. Ini Paman. Kamu ni nak pergi mana? Kami nak pergi kampung durian runtuh. Satu jalan juga. Kau pergi sana buat apa? Nak jumpa tok saya. Dia ada dusun durian. Durian? Yum. Itu hari, ada satu kali angka dapat satu durian banyak besar. Ini lori punya besar. Betul. Ada betul. Angka mana dah tipu? Bos, tengok dia cakap saya tipu. Ini, tengok. Macam mana? Cantik kan? Uncle memang suka ambil gambar. Mana-mana Uncle pergi, kamera mesti ada. Rumah siapa tu? Besarnya. Kau jangan pergi tempat tu. Kenapa, Pak Cik? Rumah tu dah lama kena tinggal. Orang kata tempat itu keras. Keras? Berhantu. Korang pernah dengar cerita pasal hantu durian? Ada orang nampak hantu durian berkeliaran dekat situ malam-malam.
Jadi kamu jangan sekali-sekali pergi sana. Belum sampai lagi adik manis. Adik manis. Opa, apa datang? Ini cucu opa rupanya. Nanti balik dengan Kak Rus tau. Okey, opa. Okey. Jom main tiga-tiga. Jom. Salih. Apa ni? Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Sally? Apa-apa je lah. Baju aku dah siap ke? Belum lagi lah, Mak Uda. Butang. Asyik tanggal-tanggal je. Habis rosak kuku kita yang lawa ni tau. Siapkan cepat. Aku ni nak bergaya ke rumah orang kahwin. Atong. Tak ngumpat lah tu. Kau ada tengok TV semalam? Seram aku. Tok Dahlan cakap pasal hantu durian. Mana ala hantu? Itu musang makan mah. Gua sudah lama ini kampung. Opa lagi lama lah. Mana lah hantu? Ini lagi hantu makan luliana. Mana lah butut? Kau ni Atong, semua orang cakap tak percaya. Ini kena bagi tahu orang tua tu ni. Hantu nanti baru pada Dey, Saleh. Tak mau tunggu kuih lagi kah? Tak apalah. Tengok muka kau pun dah kenyang. Tak kuasa aku. Uncle, lama lagi ke ni? Aku macam jauh. Sikit jam tu. Sudah sampai. Itu maulah. Hantu, hantu, hantu. Cisin punya orang. Mutu ah. Ini kasih. Tok budak ni. Mana rumah tok aku? Kita tanya orang kat sini je lah. Tak dapat tangkap, tak dapat tangkap. Hei, turun! Turun! Apa ini budak? Main saja tau. Kecil-kecil main. Apa lagi? Apa mana? Teh tarik ada Milo ice, teh panas, teh ice, barley ice, air kosong, air suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti peranta, mie goreng, maggi goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pada. Teh apa ni? Jangan buat kacau lah. Tak apa, Uncle. Kami nak tahu jalan ke rumah Tok Dalang aja. Rumah Tok Dalang? Wah, boleh. Jalan terus ini. Belakang. Itu Pak Samad punya reban ayam sudah nampak. Pusing kiri. Belakang. Itu jambatan juga sudah nampak. Pusing kanan. Betul tak? Saya punya kepala pun sudah pusing. Ada paham? Tak ada paham juga. Upin. Ipin. Sini mari. Tanya. Tadi marah. Sini marilah. Kamu dua orang pergi tunjuk ini abang rumah Tok Dalang. Rumah Tok Dalang ni. Jom. Senang gini. Ikut sama dia. Terima kasih, Uncle. Ros. Ini Ros ada bawa pulut panggang dengan kari pap ya. Iya, Ros. Sebentar ya. Apa itu tengok? Tak ada apa-apa. Ros, ini semalam punya duit. Terima kasih. Ros balik dulu ya. Sama-sama ya. Upin, Ipin, nak pergi mana tu? Mari balik. Yalah, nak balik lah ni. Kakak je lambat. Ros, jangan marahlah. Saya surah-surah awak punya adik tunjuk jalan rumah Tok Dalang. Awak ikut jugalah.
Geram betul aku mendadak ni. Hei, gigi ikut sama lah. Pak Mael. Oh, Pak Mael. Pak Mael. Woi, pekak. Ha, apa hal? Saya takutlah. Tadi kat warung, diorang semua cerita pasal tu durian. Ih, kecut, Sal. Ah, tak ada apalah. Tak ada apa, tak ada apa. Tutuplah mulut tu. Tempiaslah. Dah lah. Celi masuk dulu. Sikitlah. Tak kuasa aku. Perlu nanti baru tahu. Cubalah. Abang, Tok Dalang tu atau abang ke? Ha-ha. Kau kenal ke Tok Dalang tu? Kenal sangat. Orang tua kedekut tu satu kampung tahu. Betul-betul-betul. Untuk kali lima je. Pimpin, tembak tu. Tembak dia. Tembak. Wah, punya budak. Angsa kejar baru tahu. Kejarlah. Wah, dia terus. Ish, tak kita ni. Lali, Angsa besar. Itu adik kau, eh? Ha, kau berdua ni dari mana? Kami ni dari KL. Abang, dah sampai. Ha, dah rumah Karala. Ha, betul lah tu. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Ros. Jumpa lagi, ya. Kena balik selipar. Kesian. Ipin. Mari balik. Ha, ambil boleh sipar kat tu. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Kejap. Atuk, Badrul ni. Cucu Atuk. Badrul? Cucu aku? Oh, Badrul. Lamanya kau tak balik. Kau seorang aja. Atuk, saya kat sini. Eh? Hey, cucu sendiri pun tak kenal ke, Atuk? Hep. Ha, baru nampak. Besarlah cucu Atuk ni. Ha, Atuk, ni kawan saya Lim. Abah dengan Mak kirim Atuk salam. Hai. Salam aja. Dah tu apa lagi, Tok? Kirimlah duit ke, cek ke. Ini kirim salam aja. Dah, jom masuk. Wah, juara wayang kulit 2007. Wah, hebat juga Atuk Badrul ni. Aku lagi cemil. Ah, Lim, kau nak air apa? Tak kisahlah. Air kosong je. Lah, tadi kata tak kisah. Allahuakbar, Allahuakbar. Dah minum? Ha, kamu berdua pergilah jalan-jalan tengok kampung ni. Atuk nak pergi surau dulu. Letihlah tu. Dah satu hari berjalan. Hai, orang muda pun letih. Ambil motor Atuk tu. Atuk boleh jalan kaki ke surau. Atuk pergi dulu ya. Kunci motor kat tepi pintu. Motor satu lagi ada bawah rumah. Hei, jomlah kita simpan barang dulu. Dah lama aku tak bawa motor ni. Penatlah. Alah, kejap aja. Bukan jalan kaki, naik motor. Apa hal pula motor ni? Ha, hidup pun.
Woi, apa ni? Kau naik motor sendiri ya? Motor mana pula? Tu lah bawah rumah tu. Nah, kunci. Satu hari jalan tak penat je. Rehat pun tak boleh. Ini mau naik motor lagi. Bila memandu, cik kena bayangkan yang mandu ni seperti suatu. Everything okay? Sedap kau makan asap. Ah, kau nasib baik aja. Aku bagi chance tadi. Elek. Konon. Hei! Ganti balik radio aku! Itu radio ke? Bocok air? Jepi! Kami bagi kau pinjam. Okey? Nama kau siapa? Raju! Esok pagi ke mana? Kat rumah Tok Dalang. Oh, okey. Janji, ya? Ya, janji. Macam tak betul je budak ni. Okey, Sepi. Balik rumah. Go! Lajunya. Eh, Badru. Kau rasa dia datang tak besok? Alah, besok pagi kan kita nak keluar. Apa kau nak takut? Betul juga, eh? Atuk. Ha? Hari tu Atuk masuk TV. Atuk cerita pasal apa? Shhh. Hantu durian. Apa kisah hantu durian ni, Tok? Gini, kat dalam hutan tu ada rumah lama. Rumah tu bergantu. Tak ada siapa yang nak pergi sana. Oh, rumah tu lah yang Pak Mak cerita tadi. Kan, Badrul? Ha, habis tu, Tok. Kalau tak ada orang pergi sana,
Mana orang tahu cerita dia? Ish, diamlah. Kau apa tahu? Atuk, macam mana rupa hantu tu? Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Ada sekali tu Pak Dolah. Kau kenal Pak Dolah? Kenal? Ha, dia nampak sampai tiga sekali. Tiga tu. Atuk pernah nampak ke? Dah lah. Atuk nak pergi ke dusun dulu. Pergi dusun? Tak takut ke? Tak. Kalau terserempak, Atuk kau tahu lah dia. Rani betul Atuk kau? Aku lagi berani. Ish, Atuk ni. Atuk pergi dulu. Dah. Jom masuk. Badru. Badru. Tandas mana? Oh, kau ni. Dah malam-malam aku nak cari tandas. Cepatlah. Aku dah tak tahan ni. Kat dapur. Dia. Kat belakang tu. Kat mana? Yang pintu kayu tu. Nampak? Ha, nampak? Yang tu lah. Oh my god. Habislah aku. Kejapnya. Diam lah. Sama tak senang. Tepi lah. Ha, banyak durian, Tok? Banyak kat dusun. Bosak-bosak. Tapi Atuk dapat sebiji je. Ha? Sebiji je? Ha, mana cukup, Tok? Ini Atuk punya. Kamu dua pergilah ke dusun cari sendiri. Atuk, macam mana nak pergi dusun Atuk? Kau dah lupa? Ha? Saya tahu. Hai, Raju. Bila masa kau datang? 4 pagi tadi. Ha, kau ikut aja si Tambi ni. Dia memang pandai solat belok kampung. Tidur pun sedap ni. Yelah. Tak habis-habis. Radio. Nanti aku bagi. Ha? Betul ke apa? Betul ke? Oi, Raju. Tadi kata nak tunjuk jalan. Ha, okey. Mari naik. Kereta? Tepi! Tunggu apa lagi? Naik! Ilana nak tahu saya lah berani ajarkan. Memang tak betul budak ni. Okey, Tepi. Raju, lembu kau ni faham ke apa kau cakap? Mestilah. Bila saya cakap, semua binatang faham. Bila binatang cakap, saya seorang je faham. Yelah tu. Tak percaya? Tengok.
tengok, tengok. Sepi, stop. Hei, tengok, tengok. Sepi, go. Tak percaya lagi. Sepi, stop. Okey, sepi, go. Ha, kenapa? Minyak habis. Korang nak pergi mana ni? Kami nak pergi dusun. Dusun? Nak ikut. Yeay, yeay, pergi dusun. Yeay, yeay, pergi dusun. Budak-budak ni lagi. Cepi, go! Tak gerak pun. Memanglah tak gerak. Dia dengar cakap saya saja. Kalau macam tu, suruh dia gerak sekarang. Abang sudah lupa ke? Ha, radio dulu. Yelah. Alright, Sepi, go! Ipin, Ipin, nak pergi mana tu? Pergi dusun. Bye-bye. Jangan lama-lama. Balik makan nanti. Hati-hati, kita akan terjebak. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan ambil mudah, jangan rasa merah. Menang bukan kekal kalah, jangan kesal. Hati masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada prinsip, ikut tata tertib. Tercantum jua, tumpukan hat semalam, esok pasti ceria. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Meralakan kanan, senang cari makan. Hidup berdikari, buat amal bakti. Masa depan, pilih kawan-kawan. Amalan yang baik untuk orang cerdik. Tenang-tenang ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan je budak ni. Okey bang, turun. Yeay, dah sampai. Dah sampai? Jomlah turun. Sepi tunggu sini, makan rumput. Nanti kami datang balik. Jangan lari, ya. Dengar tu. Inilah dusun atuk aku. Wah, banyaknya durian. Biasalah.
pokok semua ni aku dengan atuk aku yang tanam. Oi, apa kau buat tu? Panjang pokok durian lah. Apa lagi? Aduh, mana ada orang panjang pokok durian? Tunggu durian jatuh lah. Apalah Bang Lim ni? Itu pun tak tahu. Apa aku ni, Lim? Buat malu je. Mana aku mudah bandar. Betul. Habis, sekarang buat apa? Kita tunggu je lah. Okey, aku tunggu. Durian pertama jatuh, aku punya. Aduh, lamanya. Bila durian nak jatuh ni, Badrul? Dahlah panas. Sekarang aku pula. Ya, kena. Eh, Lim, kau dengar tak apa aku? Tunggu aku! Eh, mana durian tadi? Badrul, sini! Tapak kaki apa ni? Hantu durian, Badrul! Hantu durian! Kau ni, mana ada hantu siang-siang? Betul! Kalau tak, apa semua ni? Ada angin lah. Ya ke? Tak ada angin pun. Tak ada. Deh, cepatlah jalan. Tak boleh kena punya. Boleh. Siapa tahu. Yeay! Mana aku menang raja kalah. Orang baru menang sekali. Dah kecoh. Ya, janganlah marah raja. Okey, kita start balik. Apa tu? Ada apa, Raju? Tu! Ingat tengah apa tu? Cemennya! Kejar! Upin! Jangan! Alah, cepat, Raju! Cepat! Kau tak percaya lagi, Badrul? Inilah tapak kaki yang atuk kau cakap tu. Inilah kaki dia. Garangnya hantu ni. Mana ada dia aku? Ada? Kat pondok tu? Pondok? Mana? Mana? Tadi ada kat pondok tu. Tadi ada kat sini. Comelnya. Pegang dia. Jangan lari. Lagi.
வாங்கி புடிச்சு பாயிருங்க எப்ப பார்த்தாலும் விளையாண்டுகிட்டே இருக்க மை மைன் அஜி கர்மான கிதனி ஜோ gila pula berani. Ya! Ha! Durian! Tangkap! Tangkap! Ih, jangan bagi lari! Itu macam suara mereka. Eh, jangan takut. Eh, comelnya dia. Dia cantik lah. Ha, nah. Sedap. Nak lagi? Bagilah dia lagi, Raju. Sudah habis. Nah, ambil dia ni. Nama kau siapa? Pasu. Apa? Oh, nama dia Opet. Opet? Opet. Nama saya Upin. Ini Upin. Opet. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu dulu. Pasu kurang. Pasu dulu sepa pasu. Sepa pasu bagam. Apa dia cakap tu, Raju? Opi cakap dia bukan dari sini. Habis tu, kau bawa apa ke sini? Pasu surau. Pasu surau. Raju! Eh, Opi, jangan lari. Opi! Ipi! Eh, macam mana korang sampai ke sini? Kami kejar Opet. Opet? Apa tu? Binatang yang curi duri. Eh, nasib baik tak jadi apa-apa. Kalau kau hilang, tak apa. Ha, mana silibli aku? Esok-esok. Apa esok-esok? Nah, sekarang. Mana kau tinggalkan? Dah. Jom balik cepat. Upin. Karus, tunggu saya. Oi, mana? Eh, dah. Ros dah bising dah tu. Jom. Yang mana satu jalan balik ni? Ha, macam mana ni, bang? Ha, ikut sini. Cepat, jom. Cepat. Betul ke ni? Eh, betul. Jangan risau. Kejap lagi sampai. Ya ke? Macam mana abang kau? Ini kan kampung aku. Aku tahulah. Hei, macam tempat sama je. Kita dah sesat dah ni. Sesat? Dah sesat. Kita dah sesat. Raju, sesat tu apa? Ayo. Sesat tu tak boleh balik rumah lah. Mana budak-budak ni? Dah nak maghrib pun tak balik-balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang, kau ada nampak cucu aku Ros dengan adik-adiknya? Tak balik-balik dari siang tadi. Betul, Alang. Ada nampak Raju? Tadi pagi, dia sudah cakap mau sini rumah juga datang. Saya suruh dia bawa itu lembu makan.
Tapi sekarang itu tambi, itu lembu, itu kereta, semua pun tak ada apa. Ginilah. Lepas maghrib nanti kita kumpul di sini. Kita pergi dusun cari mereka, ya? Oh, okey okey. Nanti saya mari. Mana juga budak-budak ni pergi. Hey Lim, cepatlah bawa api. Kejaplah. Jumpa Bun. Apa tu? Pistol eh. Pecau, pecau. Ish, jangan kacau lah. Nak tanya pun tak boleh. Raju, kau tengah buat apa tu? Api! Ini gasnya panas. Apalah abang ni? Bawa barang dah berguna. Tak berguna? Kau apa tahu? Kau budak kecil je. Budak kecil eh? Ha, mari kita tengok. Hei, apa kau buat tu? Jangan! Barang-barang kesayangan aku. Robot pun nak bawa ke? Robot! Hei, jangan sentuh! Habis bersepak. Kemas balik barang-barang. Kenapa ni, bang? Sorry, bang. Sorry. Tak apa, tak apa. Aduhoi. Hey, Badru. Ikut aku kejap. Ha? Pergi mana? Alah, ikut je lah. Nak ikut. Jangan. Mari sini. Mana tisu ni? Din. Duduk sini diam-diam. Raju. Huh? Kemas. Dah jauh dah ni. Cepatlah. Ha, okey. Nah, pegang. Jangan intai ya. Ish, tak ada kerja aku. Aku tengok bulan tu. Dah nak hilang. Apa tu, Kak? Lim, cepat sikit. Sabarlah. Ish, nama betul lah kau ni. Tak ke je. Dah. Jom. Dah nak hujan dah ni. Haalah. Asal kita nanti? Alamak. Ke mana kita nak tidur ni, Badrul? Ish, bising lah kau ni. Betul ke jalan ni, Badrul? Lain macam je. Betul. Kut. Abu Sulung? Bugi apa tu? Cepat cari Abu Sulung. Kenapa kau jatuh ke situ? Ah!
Jangan-jangan hantu durian dah. Ayo yuk tu dalam. Jangan cekap-cekapkan. Apa tu? Jangan makan. Saya kurus. Ayo yuk bikin terkejut saja. Atong. apa kau pakai sini? Kau mau pergi tempat musang oh. Lu olak apa bikin sini? Cucu aku dengan budak-budak bandar tu tak balik-balik lagi. Aku risau, Atong. Hantu durian. Ayah, manalah hantu? Berapa kali mau cakap? Atong, jangan cakap kuat-kuat. Nanti hantu itu mari. Ayuh, raju, mulut jahat. Hah, mana lah hantu? Mana? Pergi panggil balik. Gua kasih tembak. Hei, Raju. Apa benda yang kejar kau tadi? Entahlah, Kak. Saya rasa itu macam hantu durian. Hantu durian? Kak, kita kat mana ni, Kak? Akak pun tak tahu. Gelapnya, Kak. Macam mana kita nak cari jalan keluar? Malah, Kak, tak dapat apa-apa ni. Raju, cuba tengok. Ada lampu suluh tak? Lampu suluh tak ada. Tapi, ni apa, Kak? Pasi! Ben, jom. Kita kena cari jalan keluar ni. Pasi! Hei, Karus, tunggu saya. Satu jalan keluar ni. Cepat. Semua ni. Apa tu?
ini siapa kasih buang? Talak sayang balang. Eh? Apa tu? Eh, ini macam kawan Badrul punya. Hei, Alang. Macam mana ni cucu aku? Akak, kita dah nak sampai rumah ke? Rasanya kita dah makin jauh ke dalam hutan ni. Hei, apa tu? Wah, cantiknya klik-klik. Akak, tengok tu. Mak Di hilang ke gua tadi? Hah? Mak Di ya? Apek, macam mana Mak Kak hilang ke situ? Serah sepasar sini. Sepasar beda. Lepas dia tersedar, dia cuba cari mak dia. Tapi dia tersesat. Oh, sebab itulah kau kat dusun. Ha-ha, kau lah yang ambil sumber durian tu, eh. Pasu, suka ambil pasu. Karus, Opi minta tolong cari mak dia. Hah? Cari mak dia? Kita pun dah sesat. Macam mana nak cari mak dia? Kena tolong dia, kak. Kesian dia tahu. Mesti dia rindu mak dia. Yelah. Nanti kita cari mak dia. Alah, tak apa, Opet. Kita carilah sama-sama, ya. Jangan takut. Mesti jumpa punya. Eh, Pin. Ha, ada klik-klik ke rambut kau. Ha, tunduk, Pin. Tunduk. Ha. Wah, aku dapat tangga klik-klik. Nak tengok. Tak boleh. Alah, bagilah aku tengok. Eh, bagilah. Terlepas. Ha? Ha, tu apa? Okey. Itu macam bunyi hantu tadi.
Alamak, duit ni. Hello. Ha, tu okey? Ha, tengah siap lah ni. Ada, semua ada. Ha, tu okey? Saya ada satu binatang ni, besar. Bukan, bukan beruang. Oh, itu gajah. Gajah apa bukan? Ya, hantar gajah lah. Ha, okey, okey. Esok saya hantar. Duit dah ada? Ha, bagus, bagus. Betul. Esok. Toke siap aja duit. Okey, toke. Kau duduk sini. Jaga ini budak. Benar betul. Masih suruh aku je. Ingat aku ni kuli. Dah ada terpacak kat sini. Tak kuasa aku. Oh, gatal. Lumpur-lumpur ni. Loki-loki lah. Wang Xing! Kau dah siap dah? Belum, bos. Tadi bos suruh ikat tu budak. Alasan. Dah, pergi cepat. Oh, okey, bos. Hei! Terkejut, mak. Mak. Apa sah kau tak jaga budak-budak tu? Aku dah ikatlah. Kalau kau sayang dengan budak-budak tu, pergilah jaga sendiri. Menyampah. Macamlah dia orang tu melepaskan ini. Itu pendek ni. Geram aku. Hei. Tak apa, Sally. Jangan marah. Nanti berkedut. Karus, tunggu sini. Okey, jaga-jaga. Masuk. Lepas tu buka pintu. Pajai. Cepatlah, Kak. Cepat. Itu, Pik. Tari. Jom.
Satu kata saja lagi. Rose, cepat. Tolong buka tali. Harus, dalam pek aku. Ada gunting. Cepat, cepat. Raju, cepat buka. Ni? Adik aku punya lah. Eh, Raju. Apa dia buat tu? Papi, jangan! Angkat barang-barang jual elok sikit. Ha? Hei, apa korang buat kat sini? Cepat lari, cepat! Tangkap dia orang sing! Bos, jaga sana! Jaga kau! Di mana? Bos, okey, bos! Mana nak pergi ni? Situ! Cepat masuk! Raju mana? Bos, dia ikut sini! Kau pergi sana! Jaga kau! Aku depan nanti, aku cincang seko-seko! Macam mana ni, Badru? Aku tak nak mati kat sini! Diamlah! Tengok ni! Mana korang pergi, ya? Ada limon! Hantu! Mana? Mana? Toyol! Abang Sally? Sally lah! Kakak! Sampai kau! Sing! Keluar ke dalam! Aku tahu kau ada kat sini. Mana yang kau nak nyuruh, ha? Siap kau. Lari, Opi! Ish! Tunggu kau! Cepat, Opi! Cepat! Kau ni macam kecil dong nyusah orang.
Kemana nak keluar ni? Cepat, alihkan kotak. Eh, Karus. Jom, Apit. Rangga, cepat keluar. Tunggu. Tunggu. Tunggu saya. Raju. Eh, Raju. Mana Apit? Hah? Apit? Dapat kau. Oh, mangkau rupanya. Hah? Hoi! Lepaskan mereka! Ha, apa yang kau boleh buat sekarang, ha? Ah!
dapat jumpa Mak Dia. Jarang, jarang. Pasti baga. Kita ini. Jom, Ipin. Ope! Ikaru sekarang masker. Pasti. Masker. Ikaru nak cari. Pasti, pasti. Sekarang pasti. Hah? Kita boleh pergi rumah Ope? Masker, masker. Sekarang pasti baga. Pasti rosini. Pasti sekolah si baga. Pasang. Kenapa ni, Ope? Kita tak boleh ikut Ope. Mari tak bagi. Ha? Kenapa pula? Ha? Macam mana kita nak main dengan Ope nanti? Siapa pasti bahar. Siapa repasi. Tempat ni bahaya. Kita tak patut datang ke sini. Tak pernah ada manusia sampai ke tempat ni. Alah. Ope. Kita kena berpisah di sini. Itu macam suara atuk aku. Mereka datang cari kita. Si Baga. Pasti Baga pasti. Ope, cepat lari. Cepat pergi. Lari, lari, lari. Dah jadi. Alah, mana cucu aku semua ni? Aing, topeng apa ni? Oi, jangan pakai. Nanti banyak suwe. Ni, jangan mainlah. Cucu aku, kamu semua tak apa-apa ke? Tak, tak ada apa-apa, Opa. Opa, kita... Opa, Opa, kita orang kan tadi kan kena kerja dengan ular besar. Ha, Opa, gigi dia kan tajam. Ha, yalah, yalah. Yang penting cucu Opa semua selamat. Raju, apa banyak risau. Apa? Sepi mana Sepi? Ayuh, yuh, Sepi juga. Ini Dambi, ya. Ayuh, kena kasta berdua-dua, warna berdua. Tanya pasal Sepi pun tak boleh. Tak boleh! Oi, ini lu punya. Ya, tocek, tocek. Aduh, macam-macam ni, Mak. Eh, Saleh, kenapa kau ada kat sini? Ha, tu, inilah hantu durian tu. Itu hantu? Ya, tu. Dia menyamar jadi hantu durian nak menakutkan orang kampung. Ha-ha. Dia ni sebenarnya pemburu haram. Betul, betul, betul. Oh, ini kerja kau Saleh. Patutlah baju aku tak siap-siap. Bukan salah saya. Saya ikut saja. Oh, lu ikut saja. Ha, sekarang lu ikut gua masuk lokap. Ha? Lokap? Apa salah saya? Dey, salahlah. Mana boleh suka-suka tangkap binatang terpelihara?
tahu. Saya ikut Pak Mail dengan Sing. Eh? Pak Mail dengan Sing? Siapa dia orang tu? Pandai-pandai nak buat kecoh kat kampung. Sekarang lu ikut. Dia apa pun saya. Hei, diamlah. Badrul, tengok apa aku jumpa, Badrul. Abalim, cepat buka, cepat. Ha, okey. Eh, Raju mana Raju? Ha, Raju kat situ. Raju, jom lah makan durian. Tak apalah, bang. Ha. Nah, ambil ni. Ha, betul ke, bang? Betul ke? Betul. Kita kan geng. Oh, kita semua geng. Sing, kaya kita. Betul tu, bos. Diam. Apa boleh sampai ke sini, ya? Dek, tolonglah! Apa kau buat ini? Jatuh!